buat teman-teman yang lagi mencari referensi mobil bekas yang di harganya di rentan harga dari 20 jutaan sampai yang paling mahal di 80 juta tadi ya. 80 juta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto. Teman-teman Derosa yang lagi nyari mobil-mobil bekas yang ramah di kantong tapi berkualitas, ini mungkin menjadi salah satu referensi nih. Karena Derosa lagi main di Marno Jaya Motor ya Mas ya? Ya benar. Boleh dijelasin Mas alamat Marno Jaya Motor di mana nih? Boleh. Untuk alamatnya Jalan Tanjung Barat Lama, nomor 148, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk patokannya ada gedung BAF atau dia gedung Antam. Siap, deket gedung Antam teman-teman di Pasar Minggu TB Simatupang. Tepat banget di TB Simatupang. Terus ada kontak yang bisa dihubungi nih Kang buat misalnya nanya-nanya stoknya nih. Boleh. Siap. Untuk kontaknya boleh menghubungi Pak Jimarno 0812 840 15. Baik. Ini memang kayaknya sih yang hari lihat ya. Iya. Kayaknya ini spesialisnya Kijang ya. Ya benar. Kalau dibilangnya juragan Kijang atau ngangon Kijang sekarang. Iya. Peternak Kijang. Nah benar. Peternak Kijang. Iya. Tapi kayaknya juga walaupun Kijang-Kijangnya tapi masih cakep-cakep banget ya. Ya overall sih masih oke lah untuk kondisi. Siap. Oke Mas, kita mulai aja nih review ya. Ya boleh. Sip. Ini kayaknya nih ada lagi nih Kijang Legend nih. Ya, tapi ya, logonya masih Toyota lama masih nih. Masih Toyota lama. Betul. Ini ada Kijang apa nih Mas? Nah ini ada Toyota Kijang Super untuk tahunnya 89. Tahun 89. Ya, CC-nya 1500. Ini transmisinya dia 4 speed. Yang manual 4 speed ya? 4 speed. Kayaknya dilihat-lihat pintunya 4 ya, karena nggak ada pintunya. Bener. Ini Kijang Legend nih, udah jarang barangnya. Nah jarang emang untuk barangnya. Siap. Untuk kondisinya juga masih oke semua. Pajaknya hidup, memang untuk bagian setirnya dia belum power steering, masih manual. Pasti masih okay. Manual, tapi secara pokoknya mesin mah di sini aman semua ya Kang? Insya Allah kalau mesin aman. Mesin aman semua. Yeah. Ini dibuka harga berapa nih Bang? Ini kita nggak usah mahal-mahal, buka harganya 27 juta aja. 27 juta aja ya? Iya benar. Tapi itu masih bisa nego tuh Kang? Masih bisa nego. Paling kalau misalnya di bawah 25 gimana tuh Kang? Paling kita ngambil lempengnya aja 25 juta. Boleh. Langsung angkut aja. Siap. Nah buat temen-temen nih yang punya duit budget-budgetnya nih budget-budget motor-motor matic nih, mending jadiin mobil aja. Soalnya banyak yang mirip-mirip ya harganya ya. Benar. Betul. Nanti masalah harga, masalah foto stok nanti minta ke nomor aja yang ada di deskripsi ya. Benar. Saya juga ke nomor Akangnya. Oke, boleh. Ayo Kang, boleh kita ke stok berikutnya nih. Nah, ini ada juga. Nah, ini ada Toyota Kijang LGX untuk tahunnya untuk tahunnya 2004. CC-nya dia yang 1800 sudah EV ya. Injeksi ya berarti. Sudah injeksi ya, benar. Sudah injeksi. Untuk pajaknya juga panjang bulan 1 untuk wilayahnya Bekasi. Wilayah Bekasi ya Kang. Benar, wilayahnya Bekasi. Ini yang terakhir ya berarti ya. Iya benar, ini yang terakhir LGX. LGX terakhir sebelum ganti Innova ya. Ya benar. Siap, ini belum terlalu tua banget nih teman-teman. Tapi masih bagus ini, berapa ini Kang? Ini kita nggak sama mahal. Ini buka harganya 81 juta aja. 81 juta ya? Iya, benar. Siap. Kang, kepalanya dirubah dari kepala 8 jadi kepala 7 lah gitu. Oke, kalau mungkin boleh mau nego, kalau mau nego boleh, paling kita dihabisinnya 79.500. 79.500. Iya, benar. Kepala 8 jadi kepala 1. Iya. Tapi ini benar loh teman-teman, ini LGX-nya ini yang LGX terakhir ya? Terakhir, benar. Sebelum Kijang Innova ini masih bagus banget barangnya. Tadi masih juga Mimin lihat. Iya, benar. Siap. Ya udah, pajak hidup ya Kang ya? Untuk pajaknya masih hidup bulan 1 nanti. Mesin mah aman semua berarti. Insya Allah mesin aman. Insya Allah mesin aman. Oke. Okay. Kita ke sebelahnya, ini, boleh? Sebelahnya, ini mewah nih. Nah, ini ada lagi nih. Tapi ini ditutup dulu. Oke, ini nggak sesuai mereknya ya? Gak sesuai mereknya. Iya benar-benar. Ya kan dia punya vendornya Pajero, cuma mobilnya Kijang. Siap. Tapi ini masih, ini Kijang tipe tertingginya dulu nih ya? Nah, ya benar. Ini tipe tertinggi pertama kali ya.
Krista ya? Iya, benar. Krista. Untuk di tahunnya dia Toyota Kijang Krista, tahunnya 97. Siap. Ya, pajaknya juga panjang nih, enak banget nih pajaknya, sampai tahun depan dah, udah panjang. Siap. Nih pajaknya. Ya pasti kalau Krista tuh nyaman sama fitur paling lengkap ya? Paling lengkap, benar. Power window, power steering. Benar, AC udah double. AC double. Ya. Alarm juga udah ya pasti ya? Udah, ada alarmnya. Siap. Nah, untuk kondisinya juga Pak ya, overall masih oke semua. Insya Allah sih mobil tinggal pakai aja, paling juga PR-nya kecil-kecil aja. Tapi mah rata-rata kalau Kijang mah mesinnya jarang banget rusak sih setahu saya ya. Ya, bandel lah. Bandel emang ya, untuk kondisi mesinnya kalau Kijang. Siap. Ini tahun berapa tadi Kang? Ini untuk tahunnya 97. 97 masih karburator ya? Masih karburator. Masih karburator. Oke, Kijang Krista mewah ini pada zamannya berapa nih Kang? Ini harganya? Kita buka harganya 59 juta. 59 juta Kijang Krista tapi dapatnya 1800 ya. 1800. Mau kira-kira di bawah 55 dikasih enggak nih Kang? Paling kita habisinnya ya nego-nego tipis saja ya. Paling saya yang habisinnya 57 juta. 57 juta. Iya. Nanti langsung kontak aja untuk fotonya, videonya, ya mesinnya, isinya ya. Siap. Nah, ini ada Kijang peminum, ini binatang peminum bensin. Nah, sekarang kita peminum solar ya. Peminum solarnya ada nih, benar. Ini dulu benar-benar itu ya Kang ya, penjualannya ya pada saat itu ya. Iya, penjualannya Kijang, Panther. Panther lagi laku-lakunya banget. Lagi laku-lakunya. Tapi emang ini masih banyak banget yang cari nih, terutama nih orang-orang luar daerah ya. Ya, kalau siap. Untuk luar daerah dia paling dominan dengan mobil Panther ya, karena kan solar. Solar. Juga mesinnya udah apa ya, kalau diesel gini irit lah orang itu. Siap, ini mobil masih irit. Emang Pak irit banget Kijang solar ini si Panther. Oke, ini Panther tahun berapa nih, Kang? Nah, ini ada Isuzu Panther High Grade. Dia aslinya single ya. Aslinya single, belum yang double. Untuk kondisinya juga masih oke semua, pajaknya juga hidup ya. Pajak hidup. Insya Allah sih mobil tinggal pakai. Mesin injeksi aman semua ya? Kalau mesin masih aman semua. Mesin aman semua. Ini dibuka harga berapa nih Kang? Ini masih banyak yang nyari nih. Ini kita buka harga 45 juta aja. 45 juta ya. Tapi itu masih masuk banget itu. Masih masuk sih harganya. Itu kira-kira berapa tuh Kang kalau bisa diturunin nih, dinegoin deh. Untuk harganya kita habisin aja 43 juta aja. 43 juta teman-teman. Nanti minta fotonya, minta videonya pas boleh. Lagi di mesinnya dihidupin boleh. Yang misalnya teman-teman lagi enggak sempat ke sini misalnya mau beli online kayaknya udah banyak ya Kang ya, di sini ya. Kalau ada yang mau beli online langsung kirim-kirim langsung ke lokasi pun bisa. Siap. Ya. Kayaknya kemarin saya lihat itu banyak yang dari daerah luar kota juga ya. Banyak ke sini ya. Iya, untuk yang dari kayak apa kayak daerah Pekanbaru atau Sumatera itu kalau mungkin daerah Pekanbaru tuh kita ngirim lewat kapal aja. Lewat kapal. Iya, kalau misalkan yang ke Sumatera paling kita kirim lewat laju. Siap. Ya. Nanti teman-teman yang di luar daerah, di luar Jawa terutama misalnya nanya harga mobil, nanti mau dihitungin sekalian sama kira-kira ongkos kirimnya perkiraan berapa, langsung kontak si abangnya aja. Iya, benar. Siap. Nah, kita masuk ada stok yang lebih bagus. Ada pickup ya, Kang? Ada pickup 2. Nah, pickup. Masih belakang nih, pickupnya lengkap. Aduh, pickupnya legend semua. Nah, ini kelas Kijang semua nih pickupnya. Oke, kita kembali ke dasar kita peternak Kijang nih kayaknya. Benar-benar. Ini tahun berapa nih, Kak? Nah, ini ada Toyota Kijang Super untuk tahunnya 94. Tahun 94. Siap. Kondisinya masih oke juga. Kondisinya pajak masih hidup, oke. Gear hidup. Insyaallah mobil tinggal pakai. Insyaallah mobil tinggal pakai. Iya. Nah, teman-teman yang kalau beli di Marno Jaya Motor, ini kalau misalnya ngelihatnya kap-kapnya dibuka, ini kalau dimasuk di Marno Jaya Motor itu dicek-cekin dulu teman-teman. Iya, benar. Nanti jadi teman-teman itu tinggal pakai aja. Iya, benar banget. Iya, kalau misalnya ada yang kayak ya PR-PR dikit-dikit yang bunyi-bunyi dikit mah aman ya Kang ya. Insyaallah masih aman lah untuk mobil. Insyaallah aman. Ya. Ini soalnya emang kayaknya mau dicekinnya benar-benar dicekin ini banyak detail banget. Nih, detail banget di sini. Detail kita. Berkaya, pokoknya mobil mah udah siap pakai lah teman-teman. Ya, pakai. Siap. Ini tahun berapa, Bang? Ini untuk tahunnya 94. 94. CC-nya? Cenggo. CC-nya ini 1500 benar. 1500. Ini buka harga berapa nih, Bang? Ini buat buka harga usaha nih. Nah, awal-awal. Mungkin kalau yang buat usaha ini kita enggak usah mahal-mahal, buka harga 33 juta aja. 33 juta, teman-teman. Ya. Untuk surat-suratnya pajak? Pajaknya hidup, kira hidup. Insya Allah mobil tinggal pakai. Pajak sama kir hidup, pokoknya aman dari disub, teman-teman. Iya. Siap, ini 33 juta buat teman-teman yang mau usaha tahu bulat, buah-buahan yang di jalanan. Nah, ini bisa jadi rekomendasi teman-teman. Murah. Benar. Harga
motor. Motor. Siap. Oke, kita ke mobil selanjutnya, ini pickup lagi. Nah, ini ada tapi juga kepalanya pickup. Beda nih kayaknya. Nah. Ini Toyota Kijang kapsul ya, yang kapsul. Kelas pickup-nya ya. Siap. Tahunnya 97. 97. Tahunnya 97 nih, masih agak muda. Masih agak mudaan. Ya. Cuman Kijang mau pasti kuat di segala medan sama tangguh lah mesinnya. Nah. Udah terbukti ya. Benar-benar. Ini tahun 97. Kalau pajak-pajaknya gimana kan? Pajaknya hidup. Pajaknya hidup sampai bulan 10. Pajak ya, kira juga hidup juga. Siap. Ya, untuk kondisinya masih oke semua. Ini juga ada perbaikan sedikit, makanya biar orang juga makanya biar lebih nyaman lah, itu aja. Siap, nah emang benar-benar terjamin di Timbar Lojai Motor. Ini harganya berapa nih Bang buat yang nyari Kijang buat usaha nih? Nah, ini kita buka harga 45 juta aja. 45 juta. Ya, nanti masih bisa nego. Ya. Kalau yang pickup-pickup ini nanti biar nawarnya langsung aja ya, abangnya. Benar. Siap. Kayaknya ada kristal lagi nih. Ada kristal lagi nih banyak sebelahnya. Kristal ya kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Ini mobil-mobil dapat aja sih abangnya nih. Nah, mobil Kijang kristal gitu. Ya. Kayaknya memang di sini udah jadi peternak Kijang sejati ini. Memang kita dari dulu sebenarnya peternak Kijang kita. Siap. Tapi emang Kijangnya sih bagus-bagus. Ya, insya Allah kalau Kijang kita emang terutama sih gitu. Makanya basic barangnya juga harus oke. Okay. Mantap. Itu. Bang, Kijang yang ini kristal tahun berapa nih Bang? Ini di Jepang Kijang kristalnya tahun 99. Tahun 99? Iya, udah lengkap semua ya untuk bagian interior, terus bagian semuanya kayak power window, power steering. AC double, ring AC double. Iya, pajak hidup. Ya. Pajak hidup, pajak hidup. Wilayahnya Tangerang. Ini wilayahnya Tangerang. Ya. Kayaknya juga setirnya masih bagus banget. Masih ini masih yang karbu. Masih karburator juga. Tahun 99. Oh, iya, masih 99 masih karburator. Ya. Rawatnya gampang banget teman-teman. Benar, kalau untuk ngerawat Kijang, hampir semua bengkel masih bisa lah ya. Siap, benar. Kijang itu gampang banget, semua bengkel masih bisa. Nah, ini buat Krista yang ini berapa nih, Bang? Harganya. Ini kita nggak usah mal-mal. Kita samain sama yang tahun 97. Buka harganya 59 juta aja. Siap. Masih bisa nego. Teman-teman mau Krista yang itu, mau Krista yang ini, sama aja teman-teman. Sama aja, nanti pilih lebih selera yang mana. Ya, benar. Dicoba aja dulu. Ya. Ya, nah, kita ke Kijang yang lebih. Ini beda tipe kayaknya ya, Bang ya? Nah, ini beda tipe. Siap. Cuman tahunnya agak muda. Beda tipe, tahun agak muda. Iya. Siap. Oke, udah rapi ya. Ini udah rapi, insya Allah sih mobil tinggal pakai. Pelaknya juga oke juga ya. Ini tipe apa nih, Bang? Nah, ini Toyota Kijang LSX. LSX. Iya. Siap. CC-nya 18.1800. Untuk tahunnya dia 2004. Kijang lahir sebelum Innova. Iya. Ini kalau LSX sama LGX bedanya apa ya? Untuk LSX perbedaannya dia hanya AC single. AC single. Terus juga aslinya dia belum power window. Cuman biasanya ada orang nih kalau ini sudah dirubah power window. Sudah dirubah semua. Iya, AC-nya AC masih single juga, tapi udah power steering gitu. Kalau ini kan berarti ada perbedaan di pajak ya. Ini pajaknya berapa sih, Bang? Yang ini? Kalau estimasi pajaknya sebenarnya nggak jauh beda ya, paling cuma beda 100 atau 200 ribu aja. Ini pajaknya berapa nih? Ini estimasi pajaknya masih di angka kepala satu, maksudnya. Kepala satu juta, satu jutaan teman-teman itu mah murah banget lah masih pajaknya. Murah pajaknya. Dan yang pasti, yang ini sama yang ini itu mesinnya sama ya, nggak ada beda. Benar. Yang udah terjamin. Injeksi juga, ya. Injeksinya dan rata-rata di daerah pun masih pakai ya, karena memang tangguh dan terbukti. Tangguh, ya. Benar-benar. Siap. Nah, ini kita ada mobil penuh kenangan. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini mobil penuh kenangan. Nah, kalau ini si kecil kot, ya kan? Ini mobil yang legend, teman-teman. Ya. Karena dari tahun 80-an udah ada. Udah ada, benar. Dan udah terakhir diproduksi sampai tahun 2000-an awal ya? Masih terakhir itu 2010 dia terakhir. 2010, tapi dia masih ada kenapa? Karena memang daya tahannya sama bandel mesinnya ya? Bandel mesinnya, benar. Nggak pernah rusak mobilnya. Benar-benar. Ini ada carry nih, Kang. Carry apa nih, Bang? Ini ada carry PP. Dia tahun, untuk tipenya itu dia pembuatan dari karoserinya seri, ini dia tahunnya 2009. Ya, untuk wilayahnya utara. Jakarta Utara. Ya, 1000 cc ya. 1000 cc benar. Bandel, irit, tanjakan manapun masih oke. Bisa, masih oke. Siap. Carry ini dijual berapa nih, Bang? 2009 berarti. 2009. Ya? 2009. Masih muda loh, teman-teman. Masih muda, barangnya masih oke semua. Insyaallah tidak ada ya. Ya kan? Siap.
Nih kita buka harganya nggak usah mahal-mahal, 35 juta aja, masih bisa nego. 35 juta buat temen-temen, kalau misalnya unit sejarang ini langsung kontak aja, tapi yang pasti masih bisa nego temen-temen ya. Masih bisa nego. Siap, ini buat ngangkut orang, ngangkut anak sekolah ini masih okay banget lah. Iya. Tapi buat antar jemput biasanya sih barusan buat antar jemput ya. Bener, karena ini mobil irit banget. Irit, tenaga juga masih oke, apalagi dalam kota oke banget lah ini. Gitu. Siap, solusi bensin mahal. Mari kita nih, ada sedan juga nih. Ada sedan juga. Ini Vios ya bang ya. Iya. Ini asli Vios asli ya. Asli. Bukan bekas. Bukan asli. Yang limo ya. Siap, ini masih CBU Thailand tahun 2000 berapa nih kang? Ini ada Toyota Vios tipe G tahunnya 2004. Vios G tahun 2004. Ya. Siap. Ini kayaknya fisik juga masih bagus banget ya. Fisiknya masih oke semua. Oke, mesin aman semua. Mesin masih aman semua, paling ya tinggal di bagian bodi aja, tinggal dipoles lagi aja. Biar jadi lebih. Tapi rata-rata kalau yang beli di sini mah udah terima poles semua ya. Ya sebenarnya terima poles, ada juga sih tergantung request dari customer sih. Siap, tergantung request dari konsumennya aja ya, enaknya konsumennya gimana. Ini dibuka harga berapa nih bang? Kalau yang ini kita pajak buka. Hidup ya? Pajak hidup. Pajaknya hidup bulan 5. Hidup. Iya. Dan murah lagi 1 jutaan ya. Ini berapa nih bang? Kalau pajak hidup nih kita buka harga 65 juta. 65 juta 2000? Ini 2004. 2004 ya. G asli masih masuk teman-teman. Masuk. Nah, kalau bisanya di 60-an gimana tuh? 60 pas gitu. 60 pas mungkin kita ngabisinnya 63. Ya. 63. Ini kondisi untuk saat ini kan pajak lagi masih mati. Off dia 3 kali. Ya, ini kalau misalkan dengan apa adanya, ini kita masih buka harga 51. Kondisi 51. Pajak off. Ya. Nah, kalau kayak gitu teman-teman misalnya emang udah ada duit sekitar 50 jutaan, ya. Beli dulu mobilnya aja ya, nanti pas pajaknya pemutihan. Nah, langsung balik nama, balik nama. Ya. Itu solusi irit juga tuh ya, kayak bener-bener. Gitu ya teman-teman ya. Bisa. Iya, udah bener, beli mobilnya dulu aja 50-an. Ya, 50-an. Nanti pajak pas pemutihan bener. Biasanya. Nih, ini banyak sedan nih. Iya, di dalam ada lagi. Mau di luar dulu, silakan. Oke, okay. Zebra nih ya Pak. Nah, ini ada Zebra nih. Ini Daihatsu Espace, sliding door, udah sliding door juga. Ini ya model Alphard yang pertama kali lah. Iya. CC 1300 apa 600 ini? Ini dia yang 1300. 1300. Iya. Siap. Untuk tipenya yang ZL masih single AC-nya. AC single. AC single. Tapi udah Captain Seat ya? Udah Captain Seat. Ya. Captain Seat. Luar biasa. Ini Espace berapa nih bang? Ini kita buka harga 35 juta aja masih bisa nego. Masuk teman-teman yang punya duit di sini mah murah deh, 20-an, 30-an, 50-an, 60-an. Kayaknya masih terjangkau semua. Masih terjangkau ya, semua. Untuk kondisi juga overall masih aman. Kondisi overall masih aman aja. Kalau tinggal pakai dan yang pasti pengiriman luar kota dibantu. Dibantu. Siap. Nanti negonya langsung ke abangnya aja. Boleh, langsung aja. Siap. Nah, kayaknya ini. Nah, ini ada nih yang antik. Yang saya lihat kayaknya ini paling jarang, seger ya. Paling seger tapi jarang ya. Jarang. Udah tidak susah nemuin kristanya. Iya. Platnya udah putih lagi tuh. Udah putih platnya. Untuk walaupun ya, wilayah panjang ya. Pajak panjang. Siap, ini Kijang Krista tahun berapa nih, Bang? Ini Toyota Kijang Krista tahunnya 2003. Insyaallah mau tinggal pakai ya. Siap. Ini barangnya masih oke semua. Dan untuk interior juga masih oke. Ini cuma disarungin aja. Siap. Tuh aslinya masih ada. Dalam dia. Yang penting AC-nya AC udah double. Insya Allah mobil aman semua. Yang namanya Kijang AC-nya jangan diraguin. Jangan diraguin. Peleknya asli. Makanya enak banget peleknya ini. Buat apa lagi? Buat anak muda, buat nongkrong masih oke. Interiornya tuh. Peleknya masih asli. Tuh, bannya tebel. Bannya tebel. Mobil tinggal pakai. Original ini berapa nih bang? Cakep barang. Ini kita buka harga 85 juta aja. 85 juta. Ya, benar. Cakep. Pajak panjang. Gimana? Paling enggak habisnya terakhir 83. Semalam udah ada yang mau nego. Cuman orangnya karena pas yang jual itu faktur ketinggalan, akhirnya baru tadi siang dianterin, akhirnya semalam enggak batal gitu. Siap, mungkin itu ada rezeki penggantinya ya. Teman yang emang nyari Krista, tapi nih bagus sih banget. Iya, kondisinya masih oke semua kok mobilnya. Saya juga kalau punya uang kayaknya suka mau ambil satu. Benar. Nah, ini nih yang kerjasama Indonesia Jepang yang Grand Extra. Ini 18 loh. Nah, benar ini 1800 nih. Siap, Grand Extra 1800. Iya.
Ya berarti transmisi 5 speed ya? Iya, udah 5 speed sama 6 sama mundur. 6 sama mundur, betul. Benar. Siap. Ini tahun berapa nih, Bang? Ini ada Toyota Kijang Grand Extra. Grand Extra. Iya, CC-nya 18. CC-18. Iya, Power steering pasti ya. Udah power steering, power udah steering. Power steering, power window, AC udah double. Velgnya racing NK ya. Tuh. Tapi NK bawaan kayaknya. Ini NK bawaan dia. Oh iya, benar. NK bawaan. Kayaknya dulu kayaknya Pak D-nya Mimin punya nih kayak gini nih. D-nya Mimin nih. Ini legend. Ini buka harga berapa nih, Bang? Ini kita buka harga 47 juta aja masih bisa nego. 47 juta masih bisa nego, benar. Tapi dapatnya yang kotaknya yang orisinil. Masih ada over fendernya masih bagus. Masih bagus. Dalamannya juga masih orisinil. Siap, masih bener orisinilnya. Backlightingnya masih pastikan semua. Insyaallah mobil tinggal pakai. AC udah double dan yang pasti setirnya palang dua, iya. Ori masih ori setirnya, setir palang dua legend itu ori. Siap. 47 juta. Nih di bawah 45 belum ya? Di bawah 45 belum, paling kita ngabisinnya 45 juta pas. 45 juta pas, okay. Tapi dapat nggak kecewa lah? Nggak kecewa ya? Lah, iya. Kelihatan lah. Ban juga masih oke semua, insyaallah masih aman banget ya. Iya. Siap. Ini dijual? Kalau ini punya sebelah. Punya sebelah. Oke. Kita ke dalam nih. Oke, boleh. Ini mobil anak gaul pada tahun 90-an yang selalu kelihatan di Melawai, Blok benar. M. Sama Asia Afrika nih. Benar, benar. Iya kan, grid Corolla. Iya, tahun berapa nih, Bang? Ini grid-nya tahun 94. Tahun 94. Tahun 94. CC berapa ya? CC-nya 15 dia. CT 15. 15. Grid Corolla terkenal, banyak yang dulu kalau misalnya udah pernah punya pasti bilangnya nyaman, enak. Nyaman banget ya. Siap. Grid Corolla masih legend. Ini berapa nih? Mobilnya? Ini kita buka harga 45 juta aja masih bisa nego. 45 juta masih bisa nego. Iya, benar. Coba nanti negonya langsung ke obangnya aja. Iya, boleh. Coba dilihat-lihat kayaknya masih rapi nih dalamnya. Masih oke semua untuk interior, mesin juga masih oke, velg juga udah racing ya. Velg racing, alarm. Alarm ini sudah tidak ada aktifkan alarmnya. Tidak aktif, tapi AC dingin lah ya. AC mah dingin. Itu wajib kalau itu. Pajak hidup pasti. Pajaknya hidup bulan 4 udah panjang. Panjangnya panjang, ya, nanti coba di kontak aja buat foto-foto, nanti juga misalnya video teman-teman mau fit call mobilnya sambil mesin dinyalain itu boleh. Siap. Siap. Nah ini kita ke Kijang yang berikutnya. Ini nah, Kijang. Ini apa nih, Bang? Ini ada nih Toyota Kijang LX. Ini yang di seri terakhir ya. 2000 berapa nih? Pengeluaran terakhir Toyota Kijang LX 2004. 2004 terakhir sebelum Innova lahirnya keluar. Innova. Benar. Kapsul LX CC 1800 ya. CC 1800. Cuman kalau ini dia tipe paling tersapa standar ya, standar. Iya, ya. Belum power steering, AC masih single, belum power window. Tapi yang ini udah ada power steering-nya belum? Belum. Yang ini belum ada power steering-nya. Enggak apa-apa teman-teman, itu aftermarket-nya banyak. Iya. Nah, ini harganya berapa nih, Bang? Buat ini, yang LX nih. Ini LX murah meriah aja, 65 juta rupiah masih bisa nego. Bedanya 20 juta sama yang LX dan itu nanti teman-teman bisa upgrade sendiri dan itu aftermarket-nya banyak ya. Banyak. Iya, aftermarket-nya banyak, teman-teman. 65 juta, 60 lempeng gimana nih, Bang, kayaknya? Paling dihabisinnya lagi itu terakhir 62 juta rupiah, Mas. Udah tuh paling mentok. 62 juta. Iya. Dapat mobilnya nanti sambil di-upgrade pelan-pelan aja, teman-teman. Tahun muda. Tahunnya muda. Tahun yang muda, benar. Yang pasti Kijang gampang dirawat. Benar. Nah, ini si legend ini masih karoserian ya kalau yang ini ya? Nah, iya. Rata. Ini masih karoserian. Betul. Cuman ini barangnya, kalau kata Pak Haji, ini barang antik ya? Nah, antiknya gimana nih, Bang? Ini antiknya semua masih orisinil semua. Overall mesin juga masih oke. Insya Allah tinggal pakai nih mobil. Siap. Ini tipe apa ya, Bang? Rover ya? Ini Toyota Kijang Jantan. Oh, Jantan. Jantan. Ya, jarang ada, benar. Ini, ya. Ini dia Jantan eksklusif. Eksklusif. Eksklusif benar. CC-nya yang 1800. CC 1800, 5 percepatan, 6 sama gigi mundurnya. 6 berarti. Mundur.
Ini harganya berapa nih, Bang? Ini kita buka harga 41 juta masih bisa nego. 41 juta masih bisa nego. Kepala 4-nya jadi kepala 3 nanti boleh kali ya? Boleh, paling kita ngabisin 39 juta rupiah. 39 juta teman-teman udah dapet kijang. Tapi ini yang paling jarang ya. Jarang. Itu jarang memang. Soalnya dari ituan peleknya udah racing, AC udah double. Siap. Udah power window, cuma yang belum power steering aja. Ini yang nggak ada dempul sama sekali ya pada saat itu. Iya, full impress body ya. Iya benar. Iya benar. Ini yang nggak ada dempul ya mobilnya. Pajaknya panjang tuh. Pajaknya panjang. Rata-rata kalau kijang yang kotak ini pajaknya berapaan ya, Bang? Pajaknya nggak mahal-mahal, paling 700 sampai 800 range-nya. Kalau yang kapsul 1 jutaan baru ya. 1 jutaan. Siap. Masih terjangkau teman-teman, mepet-mepet sama harga sama pajak motor ya. Iya, benar. Sekarang pajak motor juga udah 400-an, 500-an lebih, tapi ya. Ini masih murah-murah dan muat banyak. Krista lagi. Nah, ini kalau ini kristalnya jarang nih. Apa gini? Ini jarangnya kenapa nih Krista nih? Toyota Kijang Krista. Siap. Transmisinya matic. Oh, yang matic. Matic, benar. Teman-teman nyap capek buat maunya gas rem. Nah ini. Nah, benar. Nah, jadi solusinya. Nih, dia tahunnya 2004, AC sudah double, insyaallah mobil tinggal pakai, power steering, power window, interior masih orisinilan. Matic aman, Bang? Maticnya aman. Maticnya aman semua. Oke, yang matic berapa nih, Bang? Ini kita buka harga 75 juta aja. 75 juta dapat yang matic, teman-teman. Ini juga jadi solusi ya, misalnya kayak teman-teman budget-budgetnya di bawah 100 juta terbatas. Kalau kijang tuh udah nyaman banget, nyaman apalagi ini udah dapat matic ya. Iya, benar. Benar. Buat luar kota mah pokoknya enak. Terjamin. Iya. Mesin kijang tiada duanya. Kijang legend lagi. Nah, ini ada. Kijang tahun berapa nih, Bang? Ini ada Toyota Kijang Grand Extra, CC-nya 1800. Long ya? Long. Long, betul. Benar nih yang long. Ini yang long 1800. Ya. Tahunnya berapa, Bang? Untuk tahunnya 96. Tahun 1996 berarti tahun-tahun terakhir sebelum kapsul ya? Iya, benar. Benar. Ini dia seri terakhirnya apa pengeluaran terakhir ya? Kan sebelum kijang kapsul, Ya. Ini buka harga berapa nih, Bang? Ini kita buka harga 47 juta, pajaknya panjang, bulan 6 tinggal pakai insyaallah mobilnya. Pajaknya panjang, mobilnya siap pakai. Dan yang pasti kijang bandel lah pokoknya. Enggak ada PR, teman-teman. Sip, cakep. Nah, ini balik lagi ke kapsul lagi. Siap. Kijang kapsul. Yang ini LGX apa, Bang? Ini LGX, benar. Ini LGX. Tahun berapa ini, Bang? Ini ada Toyota Kijang LGX, tahunnya 2002. Platnya untuk wilayahnya Bekasi. Wilayah Bekasi. Bekasi, benar. Ya, ke Bekasi. Siap. Ini tahunnya harganya berapa nih, Bang? Ini kita buka harga 73 juta rupiah masih bisa nego. 73 juta masih bisa nego. Iya. Mungkin lempeng-lempeng 70 bisa ya dikasih ya. 70. Kasih langsung bayar hari 70 ini ya kan. Langsung bayar aja teman-teman. Iya. Rata-rata semua sini datang ya. Cocok pasti BPKB langsung ada ya. Langsung ada. Siap ini teman-teman. Sip. AC semua dingin ya? Untuk AC semua dingin, AC udah double juga, AC interior double. Masih oke, power window, ya kan? Power window, power steering, aman semua, alarmnya ini sudah tidak diaktifkan lagi. Siap, gampang alarm murah teman-teman. Ya. Bisa jadi itu cuma baterai doang. Biasa itu. Nah, ini kita lagi ada nih, ini sedan-sedan tua. Ya. Buat sebenarnya nggak harus orang-orang tua, tapi buat anak-anak muda juga yang lagi demen banget nih yang jiwa-jiwa retro ya. Ya, benar. Benar, ini ada Starlet, ini ada Civic ya. Ada Grand Civic, benar. Grand Civic. Nah, ini Grand Civic dulu kita bahas ya, teman-teman ya. Ini Grand Civic tahun berapa ini, Pak? Ini Honda Grand Civic tahun 91. 91. CC-nya berapa ya kalau Grand Civic ya? Grand Civic tuh kalau di STNK 1340 berapa gitu. 1300. Oke, berarti irit lah ya. Irit untuk belakangnya. Berarti irit. Dan ini biasanya kalau Civic itu banyak banget komunitasnya ya. Benar, masih banyak kok. Benar, komunitasnya. Apalagi di kelas-kelas orang Jawa, ini banyak banget pemilik apa? Komunitasnya, pemakainya juga masih banyak. Nih, lampu-lampunya ini masih ada nih, teman-teman. Masih ada. Masih original semua kok barangnya. Original nih. Peleknya masih pelek ori bawaannya. Iya, masih baru bawaannya. Juga ada kayak fender-fendernya juga masih lengkap. List-listnya. Siap. Sahabat retro berarti. Iya. Siap. Ini berapa nih, Bang? Original kayak gini nih. Ini kita buka harga 37 juta. 37 juta. Sip, seharga DP mobil ya. Benar. Seharga DP mobil. Tapi ini dapat mobilnya yang
Retro banget. Retro benar. Retro dan orisinil. 37 benar. Juta ya? Iya. 35 mungkin boleh kali ya. 35 langsung bayar. Ya. Langsung datang dan langsung bayar. Langsung bayar aja. Penting DP dulu ya kan. Penting DP dulu sebelum barangnya kehabisan. Nah, itu benar. Kita ada di barang terakhir. Nah. Benar nih, retro lagi. Hatchback ya. Hatchback pertama ya. Hatchback pertama di Indonesia. Hatchback pertama benar nih. Siap. Starlet kotak ya? Iya, ini Toyota Starlet kotak. Tahunnya om? Tahunnya 86. Tahun 86, kayaknya bannya baru ya? Bannya baru. Starletnya juga, ini udah gantian juga. Untuk kondisinya masih oke. Paling joknya juga masih ada orisinilnya di dalam dia. Orisinilnya cuma dibalut aja sama sarung jok ya? Sarung jok aja. Ya, ini lampunya masih bagus nih mikanya. Iya. Ini untuk kondisi masih oke semua. Mesin gimana bang? Mesin masih oke. Nah ini rata-rata kan kalau misalnya starlet di satu saya mah radiator ya? Radiator, nah ini radiatornya aman? Radiator aman, radiator mobil pakaian aman. Sehari-hari sama pemakai sebelumnya. Oh pakaian sehari-hari? Iya. Berarti ini mobil terawat banget kalau udah dipakai sehari-hari. Benar-benar. Harga berapa nih bang starlet kotak nih? Ini kita buka harga 30 juta masih bisa nego. 30 juta, jadi kita rubah aja kepala 3 jadi kepala 2 gimana nih bang? Dibuat paling dibawa kepala 2, 285. 28 setengah ya? Iya. Siap, nanti teman-teman yang mungkin minat di 28.500 dapat starlet, tapi ini kita anggapnya kayaknya kalau misalnya teman-teman mungkin nanti mau dibagusin lagi, ini mobil bagus banget sih. Masih bagus sih untuk kondisinya. Siap. Ibaratnya kita kalau misalnya mau kayak gini aja udah bagus, cuma kalau misalnya mau dimodif lagi ini jadi bahan sih udah oke banget. Masih oke banget. Oh, udah oke banget. Oke, ada lagi bang ini stoknya? Paling dia tinggal ini aja. Tinggal ini aja. Oke, siap. Yang di depan? Depan ada, kalau mau di depan nggak apa-apa. Itu masih ada apa, blind fan atau kalau nggak carry. Oh, itu tadi yang carry 2007. Carry 2007. Iya. Oke, bang. Ini saya lihat ada blind fan, tapi ini bukan yang... Blend ini blind fan pertama kayaknya. Iya, benar-benar. Iya, ini Espas ya, bang ya? Iya, ini Daihatsu Espas. Espas blind fan. Blind fan, tahunnya 2004. 2004. Iya, untuk yang angkutan boleh langsung mampir aja ke showroom ya. Buat biasanya mah ini paketan ya? Orang-orang paketan, paket ya. Mungkin kalau buat sekarang kan, kalau tahun segini mungkin pada buat usaha-usaha. Kayak buat gas atau belanja sembako ya kan. Sama catering mungkin ya. Iya, buat catering juga. Kir hidup semua, pajak? Pajak hidup, kir hidup. Pajak hidup, kir hidup, mesin aman semua ya? Insya Allah mesin aman. Mesin insya Allah aman. Ini harga berapa nih bang, buat blend fan pertama ini? Ini kita buka harga 28 juta aja. 28 juta ya? Tahunnya berapa tadi? Tahunnya 2004. 2004, 28 juta. Bagus-bagus banget ya? Iya. Stoknya, banyak pilihannya. Kita ke depan ya bang ya? Oke, boleh. Ini ada yang... Nah, ini nih benar nih. Siap. Ini ada yang legend lagi ini. Ini tahunnya berapa, Bang? Ini Suzuki, apa? Suzuki Carry. Suzuki Carry. Iya, untuk karoserinya PP. Tahunnya 2007. Siap, ini yang masih karoseri tahunnya 2007 ya? 2007 benar. 2007. Mesin semua aman ya? Insya Allah mesin semua aman. Dan yang ini yang AC-nya hidup ya? Iya, AC-nya hidup. AC-nya hidup teman-teman nih. AC-nya hidup. Iya. Siap. Mesin pasti aman lah ya. Insya Allah mesin aman semua. Siap. Ini pemakaian juga apa aktif ya kan? Insya Allah kalau buat jalan masih oke semua. Siap jalan, siap pakai. Jadi teman-teman, ini harganya berapa nih, Bang? Ini enggak usah mahal, 35 juta aja. 35 juta teman-teman yang di Jabodetabek, yang di luar daerah, nanti kalau misalnya mau dibantu pengiriman bisa ya? Bisa. 35 juta aja. Bisa nego, Bang? Masih bisa nego. Berapa nih habisnya LTL? Paling enggak bisa-bisa 33 juta. 33 juta. Iya. Tapi mobil udah rapi, teman-teman ya. Iya. Mobil udah rapi, nanti misalnya dari luar daerah yang misalnya mau memang berminat sama mobil-mobil di sini nanti tinggal dikontak aja. Oke. Udah selesai nih, Bang. Ada mobil lagi? Udah, Bang, ini aja. Udah. Ya. Siap. Buat teman-teman yang lagi mencari referensi mobil bekas yang di harganya di rentan harga dari 20 jutaan sampai yang paling mahal di 80 juta tadi ya. 80 juta. Siap. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.